بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Suatu hari ketika baginda Rasul masuk ke dalam masjid, didapatinya seorang sahabat tengah khusyuk bertafakur di dalam masjid. Sahabat itu bernama Abi Dzar Al-Ghifari. Dihampiri beliau oleh baginda Rasul, kemudian ditanya, "Hai Abi Dzar, begitu khusyuk dan tafakur engkau di dalam masjid, gerangan apa permohonanmu kepada Allah di tempat yang suci ini?" Abi Dzar menjawab, "Maafkan saya ya Rasul. Saya dari tadi di masjid di sini ini bukan berdoa." Lalu wirid juga tidak. Iktikaf ya setengah iktikaf. "Habis kenapa kamu di sini?" "Saya menghindar orang ya Rasul." "Menghindar orang kenapa?" "Terlalu banyak datang orang ke rumah saya nagih utang. Saya jadi bingung mau pergi kemana. Akhirnya saya pikir tempat yang netral, yang kira-kira orang gak datang lagi, ya ke masjid di sini. Maka saya lalu ngetem di sini." Model ke masjid bukannya wirid zikir, takut diuber-uber utang. Baginda Rasul senyum, lalu beliau berkata, "Hai Abi Dzar, maukah engkau aku ajarkan satu doa yang kalau kamu amalkan, Allah akan bebaskan hatimu dari perasaan dililit hutang." Bukan dibebasin hutangnya, dibebasin dari perasaan dililit oleh hutang. Dan kalau ada doa yang kalau dibaca hutang jadi lunas, ya enak. Jadi ini jangan keliru saudara-saudara. Kalau diamalkan, hati bebas dari perasaan dililit oleh hutang. "Mau ya Rasul." Lalu diajarkanlah doa itu, "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabati dain wa qahri rijal." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak di antara kita yang kalau diajarkan satu doa lalu tidak mengukur diri antara doa itu dengan pribadi kita. Padahal syarat di antara kabulnya doa sejak dari adab berdoa sudah diajarkan. Berdoa itu yang baik, bersih tempatnya, bersih pakaiannya, menghadap ke arah kiblat, menengadahkan kedua belah tangan dengan khusyuk dan tawadhu, dengan serius dan penuh keyakinan bahwa doa akan dikabulkan oleh Allah. Sebab Allah dalam hadis qudsi menyatakan, "Ana inda zanni 'abdi bi," aku sih kata Allah, "bagaimana sangka hambaku kepadaku saja. Kalau dia sangka baik, aku baik. Kalau dia sangka tidak baik, aku juga tidak baik. Bagaimana sangka hambaku?" Jadi kalau kita berdoa sementara hati kita dalam batin ngomong, "Ah, jangan-jangan doa gua enggak diterima nih." Enggak. Kenapa? Hatinya sudah begitu. "Innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai terhadap doa yang dibacanya itu. Nah, di antara yang terpenting menyesuaikan doa dengan keadaan pribadi. Jadi kalau kita kerja gajinya 1 bulan 1.000, ya wajarlah berdoa minta rezeki 1.500. Wajar namanya. Yang 1.000 sudah ada modal kerja kita, yang 500 kita minta doa kepada Allah. Saudara hadirin, begitu juga doa yang diajarkan oleh baginda Nabi kepada Abi Dzar. Ini hakikatnya mengajarkan kita manusia untuk menjauhi penyakit rohani.
Doa ini mengajarkan 8 macam penyakit rohani yang menjadi dinding antara kita dengan Allah. Dan penyakit rohani ini lebih bahaya daripada penyakit jasmani. Kenapa? Penyakit rohani tidak menyebabkan orang masuk neraka. Nah, maaf. Penyakit jasmani tidak menyebabkan orang masuk neraka. Yang menyebabkan orang masuk neraka adalah penyakit rohani. Di akhirat itu nanti tidak ada penduduk neraka ditanya, "Mas, sampean kenapa masuk neraka?" "Anu Pak, saya di dunia dulu korengan." Itu korengan, liver, ginjal, darah tinggi, jantung, paru-paru basah, bengek, ampeg. Penyakit-penyakit jasmani itu tidak menyebabkan orang masuk neraka. Yang menyebabkan orang masuk neraka, penyakit rohani. Apa namanya sombong, hasud, dengki, ujub, riya, merasa diri lebih hebat dari yang lain, tidak ikhlas, itu penyakit-penyakit rohani. Maka di dalam doa yang diajarkan kepada Abi Dzar dan hakikatnya diajarkan kepada kita semua, Nabi menjelaskan 8 penyakit rohani. Saya sampaikan ini pada pertemuan kali ini karena sekarang penyakit rohani jarang mendapat perhatian. Sedangkan penyakit jasmani, anak kita pilek dikit pun sudah berangkat kita ke dokter spesialis anak. Kita pusing sedikit pun sudah berangkat kita ke dokter. Tapi rohani kita menjerit, batin kita menangis. Kadang-kadang kita pura-pura tidak tahu. Apa penyakit rohani yang ada dalam doa ini? Pertama, a'udzubika minal ham. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada sifat ragu-ragu. Sifat ragu-ragu penyakit batin. Apa yang bisa dikerjakan oleh orang yang selalu ragu-ragu? Bahwa sebelum bekerja harus menimbang itu perlu. Tapi kalau cuma tiap hari menimbang, kapan memutuskan? Orang sudah kemana-mana kita masih main timbangan. Maka orang yang ragu-ragu hakikatnya orang yang sudah mengubur sebelah kakinya sebelum berangkat. Ya. Iya, tapi kalau kita nanti jadi salah kan lebih baik gak usah berbuat. Keliru. Salah karena berbuat lebih baik daripada tidak pernah salah karena tidak pernah berbuat. Sudah salah tapi berbuat masih lebih baik daripada tidak pernah salah karena tidak pernah berbuat. Saudara baca Quran, salah, lebih baik daripada enggak pernah salah karena enggak pernah baca Quran. Gua enggak pernah salah dong baca Quran. Bacanya kapan? Enggak pernah. Ya paham. Oh, enggak pernah baca, kapan mau salah? Saudara hadirin yang saya muliakan, dan orang sering bilang, kegagalan pada hakikatnya adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi kalau kita gagal hari ini, besok kita harapkan tidak akan gagal. Gagal besok masih ada hari lusa. Bagaimanapun usaha, kemauan adalah processing. Apalagi usaha untuk memperoleh sesuatu yang bernilai tinggi, bermutu mulia, panjang jalannya, banyak akibatnya, besar godaannya. Processing untuk mencapai sesuatu yang mulia itu prosesnya tidak sekali jadi kayak orang makan cabai. Itu hari dikelekat, itu hari terasa pedesnya. Untuk mencapai sesuatu yang mulia, panjang jalannya, banyak akibatnya, besar godaannya. Tapi bangunan bagaimanapun tingginya harus dimulai dari pondasi pertama. Cita-cita bagaimanapun luhurnya harus dimulai dari langkah pertama yang walaupun kelihatannya sepele, tapi sudah merupakan pondasi ke arah yang lebih tinggi. Kadang-kadang kita ini kan inginnya yang serba cepat. Seolah-olah sesuatu yang mulia itu bisa datang lewat proses simsalabim, abrakadabra. Lalu yang kita mau terwujud di depan kita alangkah mudahnya. Dan dari kegagalan-kegagalan akan lahir pengalaman. Dan pengalaman, kata orang kulon, experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang paling bijaksana. Kalau adik kita jalan di tempat licin, jatuh, besok dia lewat situ lagi, gak usah dipesan juga dia pasti hati-hati. Kenapa? Pengalaman.
kemarin kau lihat sini jatuh, sekarang harus hati-hati. Tapi kalau belum pernah jatuh, kita omelin kadang-kadang ngotot. Khawatir banget, sebelum juga jatuh ngomel melulu gitu. Tapi satu kali dia jatuh, dia sendiri akan hati-hati. Begitu kegagalan yang kita temukan dalam hidup merupakan nasihat bahwa seorang muslim tidak mungkin jatuh di tempat yang sama dua kali berturut-turut. Kemarin lewat di situ jatuh lagi, sekarang lewat di situ lagi jatuh lagi, emang goblok dah. Bisa jatuh dua kali di tempat yang sama kan namanya tidak mengambil pelajaran dari apa yang sudah dia temui. Jadi saudara hadirin, terutama adik-adik remaja, masa depan kalian itu merupakan harapan dari semuanya. Kami yang tua terlalu banyak berharap dari kalian. Sementara hari depan kalian lihat sendirilah. Persaingan hidup makin tajam, tensi ekonomi makin tinggi, jumlah angkatan tenaga kerja yang masuk tidak jauh dari seimbang dengan lapangan kerja yang bisa disiapkan. Kalau kita dihambat oleh penyakit ragu-ragu, orang lain sudah berbuat dan kita masih menonton, boleh sangat jadi nantinya kita akan terpojok di sudut-sudut kehidupan untuk lebih banyak jadi penonton daripada jadi pemain. Lebih sering menjadi objek daripada menjadi subjek. Istilah Arabnya lebih sering menjadi maf'ul daripada menjadi fa'il. Namanya juga orang nonton, soknya kan kayak lebih pintar dari yang main. Wajar orang nonton bola ngomel melulu. Itu Maradona tolol. Maradona ditololin. Ajat sederajat goblok. Ajat digoblokin. Kalau sudah dia disuruh main ke lapangan, gempor dia gak bisa nembak.